Amerika Serikat dan NATO terus memperkuat kehadiran militer mereka di Eropa Timur sebagai langkah kesiapan menghadapi agresi Rusia terhadap Ukraina yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Angkatan Laut Amerika Serikat memainkan peran dengan mempertahankan grup serangan kapal induk Harry S. Truman yang berpusat di sekitar kapal induk nuklir USS Harry S. Truman. Kapal tersebut bertahan di Laut Mediterania lebih lama dari yang direncanakan dan ditempatkan di bawah komando NATO. Kapal induk Amerika Serikat tinggal di wilayah itu untuk meyakinkan sekutu NATO dan mengawasi situasi Ukraina. Bukan hanya Amerika Serikat, Angkatan Laut Prancis dan Italia juga mengerahkan kapal induk mereka di daerah tersebut. Saat ini ketiga angkatan laut itu sedang melakukan operasi kapal induk bersama di Laut Mediterania. Latihan multinasional Clemenceau 22 sedang berlangsung dengan Angkatan Laut Prancis sebagai pimpinan. Kapal induk Prancis Charles de Gaulle, kapal induk nuklir Amerika Serikat USS Harry S. Truman, dan kapal induk Italia KFOR sedang melakukan operasi 3 kapal induk dengan pesawat tempur generasi keempat dan kelima. Kapal induk Amerika Serikat dan Italia membawa pesawat tempur siluman F-35 B-Lightning II, sementara kapal induk Prancis membawa pesawat tempur Dassault Rafale. Beberapa kapal perang dan kapal selam yang lebih kecil juga berlangsung dalam latihan tersebut. Di sisi lain, Rusia terus meningkatkan ketegangan dengan mengerahkan pesawat tempurnya, yakni MiG-31K, yang dilengkapi dengan senjata rudal hipersonik Kinzhal. Rusia dilaporkan telah menempatkan jet tempur MiG-31K yang dipersenjatai dengan rudal serangan darat hipersonik Kinzhal di Kaliningrad di sepanjang pantai Baltik. Rudal Kinzhal dapat menjadi ancaman yang besar karena sangat berbahaya. Rudal tersebut membawa hulu ledak fragmentasi seberat 1.100 pon atau hulu ledak nuklir 500 kiloton. Hulu ledak tersebut akan 33 kali lebih kuat daripada bom Fatman yang digunakan di Hiroshima. Kinzhal dinilai kompeten dalam serangan presisi serta menargetkan target bergerak dengan bantuan pencari radar. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan rudal Kinzhal adalah senjata tidak terkalahkan yang mampu menghindari pertahanan musuh. Moskow sebelumnya telah mengerahkan sistem pertahanan rudal S-400 di Belarus sebagai rencana pertahanan udara terintegrasi. Pengerahan rudal Kinzhal akan menambah sistem pertahanan dan menuntut pihak Amerika Serikat dan NATO untuk terus waspada mengintai pergerakan Rusia. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Michael E. Kurila, memprediksi perang antara Ukraina dan Rusia dapat berpotensi meluas hingga ke Timur Tengah. Pernyataan Kurila mengkonfirmasi kekhawatiran yang sebelumnya sudah mulai muncul. Jika Rusia menyerang Ukraina, mereka tidak akan ragu untuk bertindak juga di Suriah. Penilaian Kurila menekankan bahwa perang di Ukraina dapat memiliki konsekuensi yang luas dan dapat berdampak pada daerah-daerah Timur Tengah seperti Suriah. Diketahui bahwa Rusia telah menempatkan pasukan militernya di Suriah. Kurila tidak merinci prediksinya lebih lanjut, namun dia menekankan bahwa Amerika Serikat menghadapi era baru persaingan strategis dengan China dan Rusia yang tidak terbatas pada satu wilayah geografis. Hal ini semakin meluas tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat. Kurila mengatakan wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan akan menjadi medan pertempuran utama antara pengaruh Amerika dan China. Menurutnya ini menunjukkan bahwa 18 dari 21 negara di wilayah Komando Pusat Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian strategis dengan Beijing. Selama beberapa bulan terakhir, Rusia telah mengerahkan ratusan pasukan militer dan alat pertahanan ke perbatasan Ukraina. Hal ini memicu spekulasi bahwa Rusia berencana melakukan serangan ke Ukraina. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan, serangan Rusia ke Ukraina dapat terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Rusia menyangkal tuduhan Barat bahwa mereka merencanakan serangan ke Ukraina, dan Rusia menuntut aliansi NATO agar tidak melebarkan sayap ke wilayah timur. Tuntutan Rusia antara lain, NATO tidak menempatkan rudal di dekat perbatasan Rusia, pengurangan infrastruktur NATO, dan larangan Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut.
Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam akan menjatuhkan sanksi yang cukup berat jika Rusia menyerang Ukraina. Sejauh ini, Moskow masih menjadi pemasok energi terbesar di Eropa dan telah mendapatkan sanksi sejak mereka merebut semenanjung Crimea di Ukraina pada tahun 2014. Dalam beberapa pekan terakhir, para pemimpin Barat telah terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 6 kapal pendarat amfibi bergerak dari Mediterania ke Laut Hitam untuk latihan. Selain itu, 2 pesawat pengebom nuklir jarak jauh, Tu-22M3, menerbangkan patroli lain di Belarus karena Rusia dan Belarus berencana untuk menggelar latihan militer bersama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika terjadi konflik antara Rusia dan Amerika Serikat yang memicu terjadinya perang, sebagai negara non-blok, Indonesia tentu tidak akan berpihak ke salah satu sisi. Jika melihat dari sisi kekuatan yang dimiliki Indonesia, kemungkinan besar Indonesia akan berpihak ke Amerika Serikat. Hal itu karena Amerika Serikat merupakan produsen dari sebagian besar persenjataan alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika Indonesia mengambil tindakan untuk memerangi Amerika, sudah tentu Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dengan menghentikan impor suku cadang dan persenjataan, sehingga membuat sebagian besar alutsista yang dimiliki Indonesia tidak dapat dioperasikan. Jika melihat dari sisi hubungan kedekatan dan berdasarkan sebagian besar pilihan hati rakyat Indonesia, tentu saja Indonesia akan lebih condong dan memihak kepada Rusia. Rusia merupakan sahabat yang sejak lama selalu melindungi Indonesia atas berbagai masalah yang sering dihadapi Indonesia. Rusia selalu membuka pintu untuk Indonesia dalam melakukan kerjasama dalam bidang apapun. Salah satu contohnya saat Amerika Serikat menjatuhkan embargo kepada Indonesia pada tahun 1999, karena pada saat itu Amerika Serikat lebih berpihak kepada Australia ketimbang Indonesia dan membuat sebagian besar persenjataan Indonesia pada saat itu tidak dapat digunakan. Rusialah yang dengan terbuka membantu Indonesia dalam melengkapi persenjataannya dan membantu membangkitkan kekuatan pertahanan Indonesia.